Halo guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini kita kedatangan kartu kredit dari OVO. Jadi ini adalah OVO YouCard, kerjasama antara Bank BRI dan OVO. Gimana bentuknya? Setelah berikut ini. OVO YouCard ini adalah kartu kredit kerjasama antara Bank BRI dan OVO. Dan bagusnya ini, fitur yang paling utamanya itu ya, kita gratis iuran seumur hidup guys. Gak ada kartu kredit yang ngasih gratis iuran seumur hidup. Karena kayak kalau iuran ya beda-beda lah bank-banknya ya. Ada yang setahunnya bayarnya 250, ada yang 500.000, ada yang lebih gitu. Nah, tapi kalau yang ini itu gratis iuran seumur hidup guys. Bukan gratis 1 tahun, bukan gratis 2 tahun, seumur hidup. Nah, tapi ini memiliki beberapa syarat. Nah, syarat pengajuan OVO YouCard ini adalah yang pertama pasti kalian harus dapat undangan dari OVO-nya langsung. Jadi kalian bisa cek di aplikasi. Ada opsi, di situ ada finance, klik finance, nanti tinggal ajuin aja OVO YouCard-nya. Gitu. Nah, untuk syaratnya sendiri, untuk kartu kredit ini, kalau nggak salah aku, itu minimal penghasilan 3 juta dan dapat undangan dari OVO. Kalau kalian bisa pengajuan OVO YouCard. Dan prosesnya ini lumayan cepat, bagi aku lumayan cepat. Tapi memang kebetulan, kemarin karena pengajuannya itu lagi pada mudik-mudiknya, jadi baru sekarang aku terima. Gitu, tapi setiap tahap itu kita bisa track setiap tahapnya. Dan biasa kalau di situ makan waktu setiap opsi itu 1-4 hari katanya. Nah, tapi waktu aku proses pengajuan kemarin itu setiap opsi itu cepat, bahkan cuman ada yang 1 hari udah masuk ke 2 tingkatan gitu. Yang paling lama itu cuman di waktu pengirimannya, karena kebetulan pas pengiriman udah pada libur untuk lebaran. Ini aku udah dapat undangannya. Jadi kalau kalian udah pengajuan, ini dapat undangannya. Seperti ini bentuknya. Dan di belakang juga ini belum dibuka, jadi wajib disegel dulu gitu. Ini udah dibilang perhatian penting, Bank BRI tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun. Jadi setiap kalian pengajuan CC, itu wajib kalian yang terima. Dan kalau ininya udah kebuka, kalian bisa menolaknya. Gitu. Nah, ini karena udah pernah aku buka, nah jadi kita langsung unboxing. Ini tinggal kita taruh OVO YouCard, jadi dapat ini surat cinta dari OVO ya. Kita buka lagi, ini Hai OVO Card Holder. Kita tutup alamatnya. Nah. Ini dapat seperti ini ya. Nah, kita buka. Nah, jadi ini dapat surat cinta. Saya dapat kartunya ini di sini, di belakang ada syarat-syarat dan ketentuannya. Dan ini tinggal di scan QR aja untuk aktifinnya. Jadi kita tinggal aktifin. Kita cabut. Sorry. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, di belakangnya itu ada card number-nya, ada nama, ada aktif ya, ada ininya juga. Ini langsung di belakangnya itu ada kelihatan kredit limitnya berapa, tanggal cetaknya berapa, masa berlakunya kapan. Gitu. Ini tinggal QR code, kita coba aktifin dulu. Ini udah gratis iuran seumur hidup, tapi ya namanya kita pakai CC ya namanya ngutang. Jadi kalian harus ingat juga, jangan berarti kalian bisa senarai CC. Karena itu juga jadi beban kalian ke depan gitu. Jadi harus dipertimbangkan matang-matang dan jangan sampai kelewatan pemakaiannya. Jadi balik lagi penggunaan kalian gimana. Disarankan ya ditahan-tahan lah. Nah, gimana menurut kalian, apakah OVO YouCard ini bagus atau tidak? Oke. Ditunggu komentarnya. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Alright guys, gitu.